Ya, kondisi kesehatan Ustadz Muhammad Arifin Ilham semakin membaik. Dan rencananya Ustadz Arifin Ilham akan hadir dan ikut dalam zikir akbar Minggu 3 Februari mendatang. Dan berikut laporan Mahathir Muhammad dan Ahmad Irfan dari Bogor, Jawa Barat. Ustadz Arifin Ilham pada tanggal 31 Januari 2019 kemarin telah tiba di Indonesia. Dan saat ini pun kami awak media belum bisa menemui dari Ustadz Arifin Ilham dikarenakan Ustadz Arifin Ilham harus menjalani istirahat yang berkelanjutan setelah kepulangannya dari Penang, Malaysia. Dan insya Allah nantinya pada 3 Februari 2019 akan diadakan zikir akbar. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kesehatan dan rencana zikir akbarnya, kami sudah bersama dengan Bapak Arif Wahyu Hartono selaku Sekretaris Yayasan Azzikra. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi dari murabbi kita semua, Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dalam kondisi yang semakin membaik. Dan mungkin kemarin kita bisa lihat di Instagram beliau ya, beliau sudah melakukan aktivitas olahraga kecil, berlari-lari kecil di Penang, Malaysia untuk memulihkan kembali stamina beliau. Insyaallah semakin hari kedepannya semakin membaik. Kajian zikir akbar yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 3 Februari, Ahad esok. Dan insya Allah, murabbi kita semua, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, akan ikut bersama-sama kita semua. Bapak Arif, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak atau Ustadz Arifin Ilham dapat pulih kembali. Terima kasih banyak. Ya, itu tadi bincang saya dengan salah satu sekretaris dari Yayasan Azzikra bahwa memang pada Ahad 3 Februari 2019 nanti Ustadz Arifin Ilham akan dijadwalkan hadir di Masjid Yayasan Azzikra Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Mahathir Muhammad, Ahmad Irfan, iNews melaporkan.